Ya, halo semuanya, selamat datang di Radio Asana Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalian bisa melihat, kali ini kita kembali lagi di F1 2021 My Team Karir bersama RL Motorsport. Ya, ini adalah tim Indonesia besutan Regi Arsanda Universe. Dan ini adalah musim perdana berarti ya, karena memang ini adalah musim pertama di F1 22 ini. Dan sangat luar biasa ya perjuangan kita untuk bisa menjadi yang terbaik, itu prosesnya seperti ini gitu ya. Kita udah tahu bahwa ya inilah gitu kan, tim baru gitu kan, tim baru dengan segudang kekurangan ya, udah segudang tapi kurangnya banyak gitu. Dan ini nih yang perlu kita lakukan gitu ya, banyak sekali upgrade aerodinamis, powertrain, chassis, hingga reliability atau juga durability. Saya bisa melihat di sini juga ada dua R&D in progress, cuman di sini juga gua harus meningkatkan kembali ya istilahnya, atau juga lebih banyak lagi upgrade gitu kan, supaya mobilnya makin bagus lah istilahnya hitungannya ya. Dan di sini uangnya harus kita tabung dulu ya, kalian bisa melihat 778k gitu kan, itu tidak terlalu banyak. Terus juga resource pointnya juga meskipun ada cukup lumayan lah untuk bisa upgrade, tapi tetap ya ini harus bertahap ya guys ya, harus sabar dulu gitu kan, apa yang mau di upgrade ya kalau misalkan masih kekunci gitu kan. Dan di sini juga di sini sponsorshipnya masih dikunci ya, untuk bisa nambah lagi. Kalau misalkan kalian bisa melihat di sini ada Xenon Dynamics untuk sponsor utama, tapi belum ada sponsor tambahan. Jadi kita harus sabar dulu aja. Ini persis sama seperti Brown GP, cuman memang ini lebih challenge karena di sini tim-timnya sangat luar biasa GG ya. Kalian bisa melihat di sini di mana di driver standings, di mana kita ada di posisi hampir paling akhir dengan 0 poin, sama seperti Marcus Armstrong ya yang ada di posisi ke-14. Bedanya memang ini Armstrong ini selalu ada di depan kita ya, meskipun 0 poin. Dan harusnya sih di seri kali ini kita mengalami peningkatan kembali ya, kalau misalkan sekarang ada di posisi 18, mudah-mudahan saja di seri Australia bisa sampai ada di posisi 16 minimal, atau syukur-syukur kalau dapat poin ya. Oke, kita bakal langsung saja kalau begitu untuk menuju ke kualifikasi gua rasa, karena kita bakal kualifikasi dan skip untuk Pirelli Hot Lap. Let's go, ini dia kualifikasi. Alright, kalian bisa melihat di mana kita sudah ada di tracknya kali ini, di mana Formula One Australian Grand Prix 2022 untuk seri ketiga istilahnya ya. Wow, this is the track baru ya layoutnya. Gua sangat demen banget nih sama Australia Grand Prix ini ya. Siapa nih yang suka dengan layout barunya Australia ya? Kalian bisa ramaikan di kolom komentar. Dan kali ini kita akan langsung saja. Di sini ada vehicle juga ya. Oh, di sini bisa ganti-ganti juga nih. Gua baru tahu, baru ingat lagi gue ya. Oke, langsung saja kali ini kita menuju ke kualifikasi bersama Regi Arsanda di sini, di mana ia berupaya untuk memperbaiki posisi lah ya. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan kualifikasi ada di posisi belakang, tapi di balapannya kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa push dan tidak ada di posisi paling akhir juga gitu kan. Dan di seri kali ini jelas harus lebih meningkatkan kembali intensitas serangan terhadap tim-tim lawan, apalagi tikungan pertama yang akan selalu menjadi titik tumpuan gitu kan, untuk bisa tampil lebih baik di tikungan-tikungan berikutnya ya, di lap pertama hingga lap akhir. Gua di situ terlalu breaking ya, gua lupa di situ mah bisa turun 2 gigi aja udah cukup sebenarnya, atau juga 1 gigi juga udah cukup ya. Di sini nih, ini layout barunya, gua merasakan speed yang tidak terlalu kenceng ya, padahal sebenarnya ini bisa kenceng-kenceng amat ya kah. Tikungan berikutnya juga cukup krusial, dan 2.422 atau 24 tadi itu ya, cukup jauh juga dengan posisi pertama kali ini. Dead braking dilakukan, di sini bisa sampai gigi 3 atau gigi 2. Langsung saja tinggal menyisakan 3 tikungan lagi menuju garis finish kali ini. Regi Arsanda masih ada di posisi ke-22, padahal tadi sempat naik di posisi 21 ya, di sektor 1 atau 2. Dan menuju tikungan terakhir kali ini nampaknya ia tetap ada di posisi 22, tidak ada perubahan nampaknya. Dan here we go, ini dia qualifying is complete. Leclerc ada di posisi pertama dan kita ada di posisi ke-22. Rumit, tapi ya udahlah, namanya bubur sudah menjadi ketupat sayur ya. Dan kita akan melihat ini dia hasil akhir untuk kualifikasi. Oh betul ya, pembalap kebanggaan merah putih, hey Monaco ya guys ya, bukan Indonesia. Leclerc ya, Sainz dan juga Verstappen tadi. Kita ada di posisi paling akhir, Marcus Armstrong di 20. Kita bakal balas dendam di race, let's go. You
You can hear the Australian fans roaring as they line the track here in Albert Park. Welcome to Melbourne, and the roar from the crowd can only mean one thing. It's race day. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles per hour. The close proximity of the barriers make accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. It's time to take a look at our starting grid for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And the smooth operator, Carlos Sainz, completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Perez, George Russell, and Hamilton. Bottas, Fernando Alonso, Magnussen, and Mick Schumacher. Gasly, Ocon, Daniel Ricciardo, and Tsunoda. Vettel, Joe, Lance Stroll, and Alex Albon. Armstrong, Latifi, Greg, and Lando Norris starts from the back of the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Oke, kita bersiap-siap untuk menuju balapannya kali ini. Kita cek dulu ternyata, lap 13-an kita ganti dari ban medium ke ban hard ya. Dan seperti biasa kita akan permission lap. Mudah-mudahan saja permission lap kali ini lancar ya, tidak ada hambatan. Dan ternyata kita ada di posisi ke-21, di mana posisi ini 2 strip terakhir ya. Dan kita harusnya bisa tampil lebih bagus lah ya, karena memang nggak di posisi akhir-akhir banget. Stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Ngatur suhu adalah hal yang sangat penting, guys. Karena memang sebelum balapan, mari kita berdoa. Ya, betul sih. Maksudnya ya, di sini sebelum kita balapan, kita harus memanaskan dulu ban, gitu kan. Maksudnya supaya nanti temperatur bannya gak kaget istilahnya. Atau enak lah untuk grip di tikungan pertamanya seperti itu. Dan here we go kali ini, setting braking harus pas. Oh, sip. Nice. Siap, ungu ya, bersiap-siap kali ini menuju balapannya di Australian Grand Prix, 5 flags. And ya, go, and here we go. Langsung saja kali ini kita geber-geber bersama Regi Arsana dan juga RA Motorsport. Kali ini kita bisa melihat gimana tim Indonesia berupaya untuk langsung bergeber kali ini. Dan tikungan pertama cukup krusial untuk bisa overtaking satu sama lain. Dan ya, pelan. Di sini berupaya untuk overtaking pembalap yang lainnya. Berhasil melewati satu driver tapi kembali di posisi 21. Berupaya untuk overtaking beberapa driver juga, namun harus berhati-hati karena memang late breakingnya di sini cukup nanggung. Harus berjibaku dengan pembalap yang lainnya juga. Dan dua Williams berhasil kita sikat harusnya. Tapi di sini lagi-lagi Lando Norris yang agak sedikit menghambat, berupaya untuk terus overtaking juga. Dan kali ini kita naik 2 strip overall ya. Cukup tidak bagus sebenarnya, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita raih untuk sementara kali ini. Dan berupaya untuk menutup jalur dari Lando Norris di sini dengan sangat baik sekali kali ini untuk bisa stay di posisi 20. Sementara itu kita bisa melihat di mana berupaya untuk bertahan karena memang top speednya tidak dapat, akselerasinya apalagi. Berupaya untuk bertahan dari kejaran Lando Norris di sini dari sisi luar nampaknya. Berupaya untuk overtaking karena memang berpindah haluan. Sementara itu di sini Latifi berhasil overtaking Lando Norris justru dengan sangat baik sekali. Sementara itu Marcus Armstrong berhasil naik beberapa posisi ke posisi 17 sepertinya ya. Karena di depan kita ada Alexander Albon di posisi 19 dan 18-nya Zhou Guanyu ya. JWS Zhou Guanyu sebenarnya gak kenapa-napa sih. Zhou Guanyu ya, kita udah tahu ya, huge crash di Silverstone, tapi justru dia malah masuk pit stop. Entah apa yang merasuki Zhou Guanyu di lap pertama, justru malah masuk pit stop. Dan kita naik secara giveaway ke posisi 19. Armstrong di posisi 17 kali ini. Berupaya untuk tempel Alexander Albon, sapi.
battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. Siap, Mark. Langsung nge-push lagi kali ini terhadap Alexander Albon, di mana pembalap asal Thailand Sawadee Cup ini masih berupaya berjibaku untuk bisa mengovertaking Marcus Armstrong ya. Oh, masalahnya adalah memang Armstrong ini entah membantu kita atau gimana, karena memang dia juga mau nge-push ke depan juga susah karena memang mobilnya seperti itu ya. Kalau misalnya membantu kita juga memang cukup terbantu ya. Jadi terima kasih banyak Marcus, Marcus Horizon di sini, di mana kita bisa melihat di mana pembalap di belakang kita juga masih berupaya untuk berjibaku untuk bisa menempel seperti Lando Norris yang di dia tertahan oleh RR Motorsport ya. Gua bisa membayangkan dan memahami ya, kalaupun dia bisa melewati RR Motorsport, gua yakin dia bakal langsung ngacir guys. Masalahnya ya itu tadi ya, kita tahan dan gua bakal terus tahan Norris sampai akhir balapan, dan dengan catatan kita juga harusnya bisa nge-push ke posisi yang agak depan lagi guys. Here we go, kali ini kembali kita bisa melihat Lando Norris di posisi belakang kita masih berupaya untuk terus menempel dengan begitu hard ya. Bersiap-siap menggunakan DRS kali ini. Di tikungan terakhir agak sedikit kesulitan bagi Alexander Albon untuk bisa menyamai kecepatan dari Marcus Armstrong. Sementara itu Reggiarsana kali ini berupaya untuk terus menempel-nempel manja dengan jalanan lurusnya. Harus berhati-hati sedikit lapbacking dilakukan. Oh, apa yang terjadi kali ini? Albon justru mistake-nya benar-benar terlihat, tapi justru hanya satu strip turun ya. Dan nice move, good job ya, kata si Mark. Ya mungkin karena refleks kita ya, bukan karena memang kita benar-benar melakukan overtake. Karena kenapa? Si Albon itu jelas benar-benar mistake ya, itu namanya ya. Sementara itu di sini lebih dekat dengan Marcus, Marcus Haris Maulana ya, Marcus Horizon di sini berupaya untuk ditempel, dapatnya sedikit mistake, berupaya untuk menempel Marcus Armstrong. Karena Armstrong, oh, di sana justru malah sedikit colekan dengan dinding. Masih berupaya untuk terus nge-push kali ini. Vehicle condition masih aman ya, masih aman ya, gue juga cukup aman dengarnya ya. Jadi masih cukup safe bagi mobil kita kali ini, dan berupaya untuk terus nge-push Armstrong di sini berupaya untuk terus bertahan, nampaknya tidak mau kehilangan posisi. Tapi di sini Reggiarsana berupaya untuk overtaking, late braking dilakukan dan berhasil nampaknya. Oh, hampir saja sentuhan, dan overtaking yang dilakukan dengan sangat empuk, legit dan pulen seperti dodol kangguru. Bagaimana tuh ya dodol kangguru ya. Sementara itu Lance Stroll kali ini menjadi target berikutnya dalam pengejaran yang dilakukan oleh Reggiarsana. Dia justru menggunakan ban soft ya, tapi harusnya dia itu harus jauh lebih ngacir karena memang penggunaan ban soft gripnya lebih enak ya. Tapi ya memang ban soft itu gak tahan lama ya, masih lebih unggul ban medium sebenarnya. Dan di sini berupaya untuk membuktikan bahwa ban medium juga mampu untuk bisa overtaking ya. Di sini Lance Stroll masih berupaya untuk terus dipush abis-abisan oleh seorang Reggiarsana di sini. Oke, G4, G5 di sini. Sementara itu, Lando Norris berhasil overtaking Marcus Armstrong dengan sangat baik sekali kali ini. Nah, seperti yang gue bilang berarti ya, di mana Lando Norris berhasil ngacir, itulah yang bisa dilakukan oleh Lando Norris. Karena memang McLaren harusnya menjadi tim yang bisa lebih ngacir lah dibandingkan dengan RA Motorsport. Cuman sayangnya memang di sini tertahan oleh tim Indonesia ya, atau juga pembalap Reggiarsana di sini. Kembali lagi di sini langsung naik satu step karena memang Lance Stroll masuk pit stop di lap 8 karena penggunaan ban soft ya. Ada yellow flag, tapi gua gak tahu ada apa sebenarnya ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Oh, seperti ada yang berhenti ya mobilnya ya. Entah itu mobil apa, namun yang pasti sangat disayangkan sekali, harus DNF. Dan kali ini berupaya untuk terus bertahan dari kejaran Lando Norris yang berupaya untuk terus nge-push kali ini. Tikungan terakhir dilalui dan berupaya untuk terus bertahan. Oh, agak sedikit geol-geol ya, atau juga sedikit kehilangan kendali mobil dari RA Motorsport dan berhasil melewati satu driver. Sebastian Vettel masuk pit stop dan berupaya untuk terus bertahan kali ini ya. Masih tidak ada safety car karena memang tadi sempat ada insiden yang mengharuskan salah satu pembalap harus DNF ya. Kita tidak tahu siapa, namun yang pasti kita terus fokus. In this lap, lap 13, kita bersiap-siap untuk mengganti ban medium ke ban hard. Alah, di situ justru malah agak sulit. Norris. Norris kenapa tuh? Norris justru benar-benar kehilangan waktu juga ya nampaknya. Padahal kita agak sedikit slide tadi sehingga harus sedikit kesulitan untuk bisa bertahan di track. Sementara itu Armstrong kembali ke depan untuk ada di posisi ke-14 kali ini. Here we go, tikungan berikutnya kali ini, dan kita harus ingat kita bakal masuk pit stop untuk mengganti ban medium ke ban hard ya.
dan kita akan melihat apakah kita mampu untuk hijau atau ungu ya untuk urusan immersive pit stopnya guys, karena memang ini penting banget ya. Kalaupun kita dapat merah, kelar sudah ya pit stop kita guys. Let's go, kali ini 80 km per jam untuk pit stop di Australia, karena biasanya di sini 60 ya. Here we go, kali ini oke, turn in 2-1-0. Oke, sip, dapat hijau ya. Mending hijau daripada merah. Let's go, agak lambat sedikit. Oke sih ya. Oke ya. Dimana hijau ya, 2,7 detik. Dan kita dilewati oleh Lance Stroll ya. Berarti kita turun ke posisi 18 berarti di depan pada pakai ban hard. Terus kita push kali ini, mau gak mau ya. Kita harus terus nge-push dengan situasi ban yang sebenarnya kalau ngatur di lap-lap awal setelah ganti ban, itu si bannya sulit untuk bisa dikendalikan karena memang temperatur suhunya ya harus diatur dulu. Berbeda dengan F1 2021 guys, dimana udah ganti ban langsung ngacir ya. Ini gak bisa ya, ini gak bisa, berbeda ya. Dan Marcus Armstrong di sini ada di dua peringkat di bawah kita ya. Setelah ia keluar dari pit stop ada di posisi ke-18 ya. Kita masih ada di posisi ke-16. Di sini berupaya untuk terus nge-push untuk bisa tempel Lance Stroll dari Aston Martino ya. Di depannya lagi ada Alfa Taura atau juga Alfa Tauri. Sementara di belakang kita masih dengan begitu tetapnya seorang Lando Norris di sini berupaya untuk mengejar RA Motorsport. Sekali lagi kalau misalkan McLaren di sini mampu overtaking RA Motorsport, dia bakal langsung ngacir untuk bisa terus nge-push di depan. Nah itu tadi masalahnya ya, masih ditahan ya. Oke, di sini agak sedikit late braking yang begitu nanggung, tapi masih tetap stay in the track. Sementara itu Sebastian Vettel just rolls up the session, sangat disayangkan sekali, dan ternyata sudah parkir di sana. Tidak ada tanda-tanda safety car yang terjadi kali ini. Wow, rear diffuser ternyata mengenai apa ya, mengalami kerusakan dan langsung ngaruh ke slide mobilnya, dan berupaya untuk overtaking Lando Norris. Oh, hampir saja bisa melewati Regasana di sana, hampir saja di situ McLaren untuk overtaking dengan begitu mudah tadi dengan memanfaatkan situasi rear diffuser yang damage ya, atau mengalami kerusakan yang cukup lumayan juga sih, akan berpengaruh terhadap slide pada mobil juga, dan aerodinamis kecepatan juga sama ya. Dan kalian bisa melihat di mana ada tayangan ulangnya, di mana ini adalah salah satu insiden yang terjadi. Oh, itu berasap mobil Alpine dan itu mobil Fernando Alonso guys. Sangat disayangkan sekali Fernando Alonso harus off the session di seri kali ini. Ini adalah cam dari Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, oh itu udah kalang, oh hampir saja di sana ada sentuhan gitu kan. Sementara itu di sini ada salah satu pembalap lainnya yang harus DNF, yaitu Sebastian Vettel. 4 kali jurdun, sangat disayangkan sekali harus tidak dapat melanjutkan balapan di seri kali ini ya. Wow, Aston Martin benar-benar ya kayak real life ya, dimana mereka gak bagus-bagus banget mesinnya dan terbukti harus berapa kali DNF. Dan kali ini di 9 lap tersisa ya, dimana kita berupaya untuk tempel Lance Stroll, berupaya untuk terus dikejar kali ini. Alah, rear diffuser benar-benar membuat kewalahan mobil dari Regi Arsanda kali ini. Sementara di belakang masih ada Lando Norris berupaya untuk mengejar kembali di sini. Terus dipush karena memang dia mendapatkan DRS kali ini. Apakah dia mampu untuk mengejar RA Motorsport kali ini, berupaya untuk side by side. Dapatnya berhasil nampaknya kali ini, dan late braking akan segera dilakukan. Dan betul saja kali ini berhasil dimanfaatkan late braking dengan sangat empuk, legit dan pulen seperti dodol Garut. Berhasil naik kembali Regi Arsanda dan tinggal tempel Lance Stroll kembali untuk fokus mengejar ketertinggalan dari Aston Martin kali ini. Sementara itu McLaren masih berupaya untuk terus mengejar, namun masih tidak dapat mendapatkan momentum yang pas kali ini. Masih terus dipush Lance Stroll, masih dalam pengejaran dari Regi Arsanda, 1 atau juga 0,5 di lap 22 kali ini. Late braking dilakukan dan nampaknya mampu untuk terus dipush. Masih belum menyerah nampaknya mobil dari warna kuning, tapi tidak mengambang di sini. Sementara itu Lance Stroll masih terus berupaya bertahan dari kejaran warna kuning dan juga oranye ya. Kuning dan oranye dong ya. Dari mana oranye milik McLaren, kuning milik RA Motorsport. Dan kalian berupaya untuk terus nge-push, kalian apakah mampu di overtake. Di sini masih slipstream, slipstream yang cukup berbahaya sekali, di mana Lance Stroll dalam bahaya. Sementara itu di sini ambil ancang-ancang dari sisi luar nampaknya dari Lance Stroll, masih belum dapat momentum yang pas kali ini. Harus bersabar dulu, tikungan berikutnya cukup krusial juga, harus berhati-hati. Di sini ala, gak dapat DRS. No,
Gak dapat di RS. Tapi di sini masih mampu untuk bisa overtake. Apakah betul? Yes. Vamos. Akhirnya kita mampu untuk overtaking Lance Stroll tanpa di RS. Dan gua cukup terheran-heran ya, kenapa gitu kan di RS gua gak keluar. Okay, there's a fault with the DRS. You will not be able to open the rear wing. We're working on a fix. Stay out for now. Okay, thank you, Mark. Dari tadi dong yang ngasih taunya ya. Kenapa di lap berikutnya baru dikasih tahu ya? Aduh, ini DRS gua udah gak bisa digunakan berarti ya. Okay, they're on old hard tires. They're in 18th. The time last lap. Armstrong posisi 19. Posisi 19 itu bukan terlalu bagus-bagus banget, tapi Armstrong berhasil melakukan yang terbaik misalnya bagi tim. Sementara itu kita sangat luar biasa ambiarnya dengan tanpa menggunakan DRS, tapi posisi seperti ini masih cukup aman karena memang kita tidak dalam mengejar seseorang ya. Tapi di sini Lando Norris masih berupaya untuk terus nge-push dari sisi dalam. Nampaknya ada sentuhan sedikit wheel to wheel kali ini Lando Norris, dan akhirnya mampu untuk overtaking seorang Ricciardo di sini. Berupaya untuk dilawan kembali, apakah mampu di sini tanpa DRS, tapi di sini dilawan terus dengan slipstream. Apakah mampu di sini? Siap-siap ancang-ancang dan late braking dilakukan dan mampu untuk overtake. Sangat baik sekali kali ini McLaren akhirnya berhasil dilibas kembali meskipun tanpa menggunakan DRS, dan itu hal yang sangat gila sekali ya, karena memang ini mobil sangat pelan ya sebenarnya ya. Terus nge-push kali ini. Nge-push dalam artiannya tidak nge-push mengejar ketertinggalan, tapi memang di sini berupaya untuk dikejar juga kita oleh Lando Norris. Ini Lando Norris lagi-lagi berupaya untuk masuk dari sisi dalam, tapi late braking kembali dilakukan dengan sangat baik sekali. Di belakang ada Sawadee Cup Albon, di sini berupaya untuk terus nge-push juga. Dan ini 2 setengah lap terakhir menuju garis finish, di mana lap 27 menjadi titik tumpuan kita untuk bisa terus bertahan, karena di belakang ada mobil warna merah di sana, entah itu apa Romeo, tapi nampaknya di sini warna biru. Blue flag, dan Norris hampir saja melakukan manuver yang cukup berbahaya juga di sana. Ternyata dia benar-benar ngebet untuk mengovertake saat ini juga ya, tapi nampaknya memang kesulitan. Ada blue flag, udah diberitahu. Okay, blue flag conditions create a gap and let the car behind through. Sudah diberitahu, dan itu siapa gua gak tahu ya, apakah itu Leclerc, si Leclerc, atau sains ilmu pengetahuan alam ya. Gua gak tahu juga, tapi kita kasih di sini ya, kalaupun dia mau ya. Oh, Leclerc ya. Oke, silakan ya. Sama-sama pembalap kebanggaan merah putih. Hey, Monaco ya, bukan Indonesia. Okay, so we're leading our teammate by 3.8 seconds. Siap, Mark. Nuhun. Dan ini adalah lap terakhir ya. Karena memang ini lap 28, posisinya udah kena overlap ya. Sementara itu Leclerc sudah benar-benar jauh ya, meskipun lumayan ya, 3 detikan atau 4, 5 ya. 6, 7, 8 malah ngitung ya. Di sini Ricciardo ada di posisi ke-14, posisi yang sebenarnya cukup bagus karena memang dia benar-benar menunjukkan kapasitasnya untuk bisa ada di depan ya sebenarnya, meskipun dengan mobil yang sangat luar biasa. Ampas tahu di sini, ampas tahu warna kuning, dan here we go, ini dia Charles Leclerc posisi pertama. Ricciardo naik ke posisi 14. Vamos, ini dia peningkatan. Okay, pick up rubber and bring it home. Okay, vamos. Akhirnya ya, ini peningkatan guys. Ini belum poin ya, tapi ini adalah peningkatan. Percaya proses. Hashtag percaya proses, ramaikan guys. Hashtag percaya proses ya. Sebagai newcomer, jelas ini bukan hal yang mudah ya untuk bisa terus nge-push ke posisi depan. Tapi ya, usaha yang kita lakukan ini sudah cukup lah ya untuk membuktikan bahwa mobil ini seperti ampas tahu. Little Ippingham ya. Akhirnya kita mendengarkan komentator selain Anthony Davidson ya. Jujur gua senang banget ya dengan performa kali ini, karena memang ya ini dia hasil dari balapan yang sangat luar biasa gitu kan. Di sini ada Charles Leclerc ya. Posisi kedua ada Sainz dengan pengetahuan alam, dan tiga Max Verstappen ya. Kalian jagoin siapa ya di Formula Wahid 22 ini ya? Kayak bisa ramaikan di kolom komentar. Barangkali ada yang ngepen sama Lance Stroll ya, Leclerc ya, atau Sainz ya, atau Max Verstappen ya, atau Lewis Hamilton, atau Josh Rusli ya, si anak legend Mick Schumacher, si anak legend Sainz ya.
Oke, ini dia hasil dari akhir balapan kali ini. Charles Leclerc 1, kalau saya ilmu pengetahuan alam 2, Max Verstappen 3. Sementara itu kita ada di posisi 14, hasil yang cukup bagus. Marcus Armstrong juga naik dari posisi 19 ke posisi 17. Sangat disayangkan sekali, jelas kita dengan posisi seperti ini harus kena overlap, yang lain enggak ya. Tapi ya udahlah, namanya bubur sudah menjadi nasi. Dan kita lihat dulu championship, kita masih ada di posisi kesekian. Terima kasih, dan Max Verstappen masih memimpin klasmen ya. Wow, siapa nih yang pace-nya Max Verstappen? Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju. Kita ketemu lagi pastinya di next video. Jadi see you on the next race. Next video, sehat selalu, tetap semangat. Bye bye coy.